Halo guys, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Ya, dalam vlog kali ini mungkin agak berbeda ya. Biasanya saya dengan narasumber, kali ini saya cuma sendiri. Kali ini saya ingin mengulas beberapa tip untuk bagaimana sih mendapatkan ikan apa? Ikan ayam-ayam atau ikan pokot ya. Atau mungkin dari bahasa Latinnya trigger fish. Sebenarnya simpel sih guys, karena ikan favorit ini kan kebanyakan manuvernya dia itu ketika mencari makan kan sekitar terumbu karang ya, sama umpan favorit itu biasanya caprito. Itu kita biasanya menggunakan cuma satu kaki aja, itu udah cukup. Ini ada contohnya ya guys ya, ini ada ikan pogot. Ini mungkin bobotnya sekitar 3-4 kilonan lah. Gak begitu besar tapi ya lumayan, karena dagingnya emang dibilang salah satu ikan laut yang memiliki tekstur daging yang paling lembut, yang di selain rasanya juga sangat enak sih, karena emang mungkin predikat ikan ayam-ayam ya emang karena rasanya emang mirip daging ayam. Ini salah satu ikan pogot ya, ini bobotnya sekitar 3-4 kilo sih. Ini sebenarnya tadi targetnya malah bukan ikan pogot, cuma yang makan malah pogot ya guys. Ini tadi cuma menggunakan single hook ya, single hook cuma menggunakan satu pancing ya, satu kail pancing. Tadi cuma dikasih satu potongan kaki gurita ya, kita lempar. Kalau ukuran penuntun pancingnya ini menggunakan 120-150, soalnya kadang pakai 120-150 juga kadang putus. Kita main feel sih, kita main rasa juga sih kalau mancing jenis ikan ini sih. Jadi bagaimana momennya kita strike, kita menarik sampai jangan sampai telat biar nggak putus. Kalau sampai telat soalnya kadang pasti banyak putusnya guys, soalnya ini loh giginya, ini loh guys giginya, ini sangat bahaya ini. Walaupun ikannya emang ikan apa ya, ikan yang enak ya secara tekstur daging, cuma bahaya giginya, harus hati-hati. Lumayan ini guys, 3-4 kilonan lah aja lah ya. Itu sih kalau dari teman-teman rock fishing yang kadang pengen mau mancing ikan pogot, gimana caranya itu tadi. Kalau saya biasanya sih menggunakan live bait ya, pancingnya live bait nomor 3, kalau enggak 4 itu dikasih satu ekor satu potong kaki gurita, itu udah cukup sih. Ya lumayan guys. Aduh. Mewah. Mungkin itu aja ya vlog saya mengenai bagaimana sih memancing ikan jenis ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Salam rock fishing.